Saya sampaikan mohon maaf, itu penting buat kami pemerintah daerah gaji karyawan dibayar. Ketua DPRD Orang Cikuru mulai hari ini akan memantau langsung untuk memastikan agar hak-hak karyawan bisa terpenuhi. Kami tadi saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Dadang, Kadis Naker, yang menyampaikan saya akan mengambil alih hari ini, tetapi tentu kita akan tunggu sampai nanti sore karena janjinya sudah berulang-ulang dan karena saya hari ini sudah di sini, saya akan pastikan kalau hari ini mundur, kita mulai besok akan bahas ini di tingkat pemerintah daerah dan Muspida akan kumpul dan memaksa agar perusahaan segera bertanggung jawab. Terima kasih.